Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan rapat kerja teknis atau Rakernis Nasional Apeksi 2022 dan Makassar Investment Forum pada 7 hingga 9 November 2022 mendatang berdasarkan data bagian kerjasama Setda Kota Makassar. Hingga 31 Oktober tercatat sudah ada 30 wali kota yang terkonfirmasi hadir di Rakernis Apeksi 2022. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto mengaku cukup bangga dikarenakan banyak kepala daerah yang ingin menghadiri Rakernis 2022, apalagi 2022. Kota Makassar menjadi tuan rumah rapat kerja nasional atau Rakernas 16 Apeksi 2022, sehingga pemerintah kota terus mematangkan persiapan untuk menyukseskan Rakernis Apeksi 2022 dan Makassar Investment Forum. Terlebih lagi, 6 negara akan mengikuti Makassar Investment Forum, yakni Belanda, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan Australia. Kali ini kita punya banyak tamu yang sudah konfirm dan mudah-mudahan tetap mengikuti sampai ulang tahun kota. Itu ada 56 kota, itu paling tidak rendah sekda yang hadir. Dan ada 30 wali kota yang hadir bersama ibu dan ada yang berhadir sama wakil wali kotanya. Ini banyak sekali. Nah, yang ketiga, kali ini kita terbatas. Biasanya saya bikin acara itu 12.000, ya. Ini kali ini cuma maksimal tadi 4.000, ya, tentunya. Jadi terpaksa kita harus bikin juga acara di lorong-lorong wisata supaya semua menyaksikan tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa mengurangi hikmatnya ulang tahun, tanpa mengurangi keterlibatan orang, semua bisa merasakan ulang tahun itu. Pada Apeksi kali ini, Pemkot Makassar akan mengangkat tema Otonomi Fiskal Investasi dan Kemandirian Kota dan Kepala Daerah yang hadir di Rakernis Apeksi tahun 2022 juga akan melakukan city tour di lorong wisata. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.